بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestina. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Teguhkan keimanannya ya Rabb. Turunkan ketentraman di hatinya. Persatukan barisannya ya Allah. Berikan kekuatan dan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah luluh lantakan binatakan kaum Israel ya Karim. Ya Allah menangkan para pejuangmu ya Karim. Ya Allah hanya engkau yang kuasa menolong, melindungi, menjaga hamba-hambamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Jadikan setiap yang wafat kaum muslimin kau jamu menjadi syuhada. Jadikan yang terluka, yang teraniaya benar-benar engkau angkat derajatnya. Jadikan ahli surga seluruhnya ya Allah. Takubal minna ya karim. Inna ka sami'ul alim. Tutup alayna inna ka anta rahim. Amin. Sahabat-sahabatku sekalian, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Setiap orang Islam pasti berdoa di dalam salatnya Ihdinasi eh rotol mustaqim. Minta diberi petunjuk ke jalan lurus. Ada tiga ciri orang ini akan baik. Kalau nanti punya calon pendamping hidup bagi yang belum menikah atau ingin diri ini menjadi baik, ada tiga cirinya. Yang pertama adalah pembelajar sejati, jadi ciri khas orang yang akan jadi baik. Man yuridillahu bihi yufakihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Ini orang bekal baik Cirinya adalah Allah membuatnya semangat belajar agama Semangat memahami agama dan semangat mengamalkannya Tidak cukup semangat belajar Tapi semangat mengamalkannya dengan ikhlas, kalau orang tidak belajar agama, dia tidak akan mengerti siapa dirinya, siapa tuhannya, tidak mengerti apa yang harus dilakukan dengan standar terbaik dalam hidup ini. Kalau orang tidak belajar agama, maka maaf, dia akan ngarang dalam hidup ini, ngarang, dan dia akan mencontoh. Yang dicontohnya juga tidak mengerti. Orang yang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak akan mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, dia pasti akan menuhankan selain Allah. Dan barang siapa yang menuhankan selain Allah, berarti dia menderita, tidak akan bahagia yang hakiki, tidak bisa, karena bahagia itu adanya pada iman dan amal soleh. Kalau tidak mengenal agama tidak mengenal keimanan yang benar dan tidak mengenal amal soleh berarti sulit sekali untuk hidup bahagia makanya beruntunglah orang-orang yang diberi oleh Allah senang belajar agama karena itu gerbang menuju iman dan amal soleh asal ikhlas kalau kurang ikhlas tidak menikmati indahnya ilmu agama yang kedua apa ciri yang kedua? Zuhud. Zuhud ini bukan masalah punya tidak punya dunia ya, tapi masalah hati. Orang yang zuhud, dia hatinya tidak kagum kepada duniawi ini. Tidak kagum kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Dia tidak kagum walaupun dirinya memiliki Mungkin kodarullah takdirnya dia dititipi kekayaan, dititipi gelar yang tinggi, dititipi jabatan, dititipi penampilan, dititipi popularitas. Tapi dirinya tidak ada kekaguman, tidak merasa spesial, tidak merasa lebih dari yang lain karena casing. Orang yang akan sukses melihat dunia ini hanya ujian, fitnah, cobaan dan melihat dunia ini hanya ladang amal, bukan sesuatu yang mengagumkan. Kalau orang sudah kagum kepada duniawi, maka dia akan mengabdi kepada yang dikaguminya. Kita harus bekerja keras sebagai amal soleh. Kalau takdirnya kita diberi rejeki lebih, ya terserah Allah yang ngasih. Yang penting proses menjemput rezekinya jadi amal soleh dan ketika sudah di jadi nambah amal soleh kita. Ini di Darut Ohi juga teman-teman ditakdirkan sebagian kuliah terus S1, S2, S3. Tidak boleh merasa lebih hanya karena gelar karena itu Allah juga yang menguji. Tetapi dengan ilmu yang luas, ilmu yang tambah banyak, kemudian tambah manfaatnya, tambah tawadunya, maka tambah kemuliaannya. Silahkan hidup di dunia ini menyempurnakan ikhtiar, tapi tidak usah terkagum-kagum. Dan jangan lengket, itu ujuhud. Jadi tidak boleh kita merasa terjamin dengan dunia ini kita harus terjaminnya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tabungan banyak, aset banyak, tetap saja yang menyelamatkan kita hanya Allah, bukan tabungan, bukan jabatan, bukan kedudukan. Enak hadirin, kalau kita sudah tidak terpesona kepada duniawi ini enggak letih ya. Tidak 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 jor-joran ngebet pengen dunia tapi kita lakukan yang terbaik semangat ihris ala mayan fauk wasta'in billah sebagai amal soleh bisa dibedakan tidak hadirin orang yang dapat dunia dengan ngebet ya apa ngebet bahasa Indonesianya dengan oh, ini saya pengen ini saya akan mulia kalau punya ini. Saya akan terhormat kalau punya ini. Dengan orang yang ya kalau ada alhamdulillah, enggak ada enggak apa-apa. Kalau diambil oleh Allah dunianya ya enggak ada masalah. Semuanya cuma titipan. Tidak ada lengket-lengketnya. Makanya para pecinta dunia tidak mau bayar zakat atau bayar zakatnya sedikit. Dia tidak mau karena dia merasa itu milik dia. Tapi para orang yang zuhud tidak berat untuk berzakat karena tahu ini milik Allah. Tidak ada lengket-lengketnya. Sedekah itu ringan saja, ringan. Bahkan bahagia karena yang disedekah itulah sebetulnya rezeki kita. Yang dipegang, yang ditabung, deposito, aset itu belum rezeki. Baru ngaku-ngaku saja. Orang yang kaya asli, rinafi fi kalbih yang hatinya kaya. Demikian pula punya pangkat, jabatan, kedudukan. Ini Allah yang ngatur, bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya cobaan. Termasuk posisi yang lagi ceramah ini nih. Ini ceritanya katanya kiai nih. Ini takdir. Ujian. Apakah dengan takdir pimpinan pesantren misal seperti ini berkelangsung mulia dan jadi ahli sorga? Belum tentu. Kalau dengan kiai ini dia jadi cinta dunia, merasa suci, lebih suci dari yang lain, meremehkan yang lain, ah, berarti gagal. Jadi silahkan di dunia ini maksimal ikhtiar dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar, tapi niat kita adalah ibadah. Menjemput dunianya adalah ibadah. Kalau sudah diberi oleh Allah, kita gunakan untuk meningkatkan amal soleh kita. Bagaimana tahu orang zuhud atau tidak? Apa dalilnya? Ijhad fid dunia Allah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Lihat yang berjatuhan, baru lihat di media ada yang beberapa waktu yang lalu dihormati sekarang sudah diborgol dunia saja begitu dunia jangan bikin bertengkar dunia jangan bikin ribet hidup ini nggak worth it ya nggak ada misalkan bapak istrinya belanjanya habis ya sudah nggak apa-apa tinggal kasih lagi masa udah habis lagi kalau ingin awet, ya sudah beli kalender. Ya, sekali beli untuk setahun. Janganlah, jangan berantem. Masalah warisan, masalah jabatan, eh biasa aja. Lihat dunia ini biasa aja. Gak boleh terikat oleh barang-barang di hati kita. Ini sepatu kesayangan, ini jam kesayangan terus saja di dilengketkan di hati. Ya kalau sudah waktunya tidak ada, ya sudah tidak ada. Kalau waktunya bayar, ya bayar saja. Tapi saya bayar kemahalan kemarin, ya udah rezeki dia. Ya, jangan ribet dengan duniawi ini. Setuju? Jemput dengan cara yang baik, niat baik. Kalau udah dapat, distribusikan semaksimal mungkin. Kok berat ya sedekah? Ya, itu karena setan selalu membisiki, menakut-nakuti kefakiran, kemiskinan. Hati-hati jangan sampai tidak bayar zakat ya. Zakat mal. Karena ciri pecinta dunia adalah di antaranya tidak mau bayar zakat. Jadi pelit aja. Seakan-akan bisa dibawa mati harta. Tidak dibawa mati. Nah ini yang ketiga yang kita bahas Adalah Ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan Adalah Allah membukakan hatinya Bisa melihat Kekurangan dirinya sendiri Ini penting Penting sekali Karena orang tidak bisa tobat Kalau dia tidak tahu Apa yang harus ditobatin Innaloha Yuhibbut tawabin wa mutatahirin. <tuh> Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. <tuh> Jadi, orang itu baru bisa ini nih penting ya. Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Tobat ini gerbang yang luar biasa. Orang baru bisa tobat kalau dia bisa jujur melihat kekurangannya sendiri. Jadi orang yang bekal baik itu adalah orang yang dibuka hatinya oleh Allah. Berani, jujur melihat, mengakui kekurangan sendiri dan tentu dia memperbaikinya. Kalau salah dia bertobat, kalau salah ke orang dia minta maaf, agresif sekali PDLT. Di dalam surat Al-Asr, dalam surat Al-Asr, Orang yang beruntung itu salah satu cirinya tawat sobil hakok, orang yang saling berwasiat dalam kebenaran. Maka mulai sekarang, ibu bapak, sahabat sahabat sekal sekalian, bukankah kita selalu minta kepada Allah sirotol mustaqim? Allah dengar tidak waktu kita minta beri petunjuk? Jawab. Allah maha mengabulkan 17 kali sehari kita Idina sirotol mustaqim Siap-siap Allah memberikan petunjuk Lewat siapa saja Ada yang Isinya baik Caranya baik Ini yang paling enak Isinya benar, caranya baik Jadi orang yang ngasih tahu ke kita tuh Paling enak Caranya dengan baik ya Isinya benar tapi ada juga yang isinya benar, tapi caranya menurut kita kurang baik. Ada juga yang mengoreksi caranya baik, cuma isinya nggak benar. Ya, maaf ya, tolong dikembalikan dompet saya. Itu kan yang kamaling, ya kan? Padahal kita tidak. Ada juga yang caranya tidak enak, isinya juga tidak benar. Semuanya bagi kita ladang amal. Mana yang sekarang yang terpenting? Kita mampu menasehati orang atau kita terampil menerima nasihat? Mana yang lebih penting? Menerima atau memberi? Mana yang harus kita latih pada diri kita menerima nasihat atau memberi nasihat? Kalau kita tidak terampil menerima, kita nggak bisa memberi tidak bisa bijak. Makanya orang yang suka menasehati, tapi dirinya tidak mau dinasehati, ah, tidak akan berkualitas. Bagaimana lima teknik untuk mengevaluasi diri? Masih ingat pelajaran yang lalu? Oh, saudara Tawadu ya. Satu, tafakuri diri. Ya, ini mengulang pelajaran yang lalu. Sempatkan waktu untuk tafakur, jujur kalau perlu, bawa kertas atau kalau enggak tulis di HP, tulis kekurangan, kesalahan, kelemahan diriku, banyak omong, pelit, mata tidak terjaga, sombong, tukang pamer, pemarah mudah tersinggung, tidak mau bayar zakat. Ngomongnya suka bohong, suka ditambah-tambah, acting. Tulis saja kalau berani. Tulis makin banyak yang kita berani tulis tentang kekurangan kita, disusun dari atas ya, supaya gampang. Pikirannya ngeres, otaknya duniawi melulu. Jarang ingat Allah turun ke sini, jidatnya, sujudnya kayak kejedot. Jarang in, jarang khusyuk. Turun ke mata, jarang baca Quran, baca juga nggak bener. Itu juga nggak ngerti, hafalannya dikit. Tulis nih, kalau mau tulis, ini awal yang baik. <tuh> Supaya kita tahu siapa diri kita. <tuh> Karena selama ini kita merasa mulia dengan topeng, dengan casing. Selama ini kita merasa sukses karena casing, padahal kan buat apa beli botolnya, ini biangnya, kan begitu? Isinya kan yang penting. Apa artinya casing bagus? Isinya jelek, tulis, telinga, jarang dengar kebenaran, tukang dengar gosip. Dengarnya yang sia-sia melulu. Mata banyak melihat yang tidak halal. Banyak lihat yang bukan mahramnya. HP-nya dilihat yang enggak-enggak melulu yang sia-sia. Terus terus turun ke mulut, turun ke hati, ke tangan, kaki jarang ke masjid. Ke sana sini nyampe selain ke masjid. Kan ada tuh ya perjalanan terberat dan terjauh adalah ke masjid. Keluar negeri yang jauh kuat, ke kantor kuat, lari kuat, bersepeda kuat. Yang tidak kuat ke masjid. Padahal cuma beberapa meter. Kenapa? Karena nunggu digotong katanya gitu. Dia ke masjidnya ingin digotong oleh tetangga. Dan di masjidnya dia maunya di depan imam. Siapa dia? <gulau> Siapa yang kalau di masjidnya di depan imam? <gulau> Jadi bawa kemana? Matilah kita. Kalau jarang ke masjid nanti matinya enggak, enggak ada yang nyolatin, na'udzubillah. Pada mikir. Santri, Nanti kalau punya suami mau lelaki soleh atau lelaki soleha? Alhamdulillah. Tahu lelaki soleha seperti apa? Apa cirinya lelaki soleha? Enggak ada cirinya. <tuh> lelaki sholatnya di masjid. <tuh> Terus apa? Tadi tafakuri jujur ya nanti kalau kita udah nulis siapa diri kita ah banyak dosa ahli maksiat sholatnya nggak bener amalnya nggak ikhlas kita jadi tahu diri kita nggak ada apa-apanya bagus lagi kalau pakai teknik mati tuh potret ya kalau saudara punya potret yang paling kagumi misalkan potret yang pakai toga kan kalau wisuda pakai toga ya lihat potret itu kalau saudara tentara pakai seragam tentaranya dengan segala aksesorisnya saudara polisi apa kalau saudara gubernur atau menteri pakai tuh segala yang membuat puncaknya dihormatin orang terus jujur kamu teh apa apaan nah kalau saya pakai sorban ini ya hai mana teh agim? apa sih yang ada di balik sorban ini ha apa yang ada di balik potret ini? Ini kan cuma casing. Kamu orang benar tidak? Kamu jadi lelaki benar tidak? Kamu jadi orang tua benar tidak? Kamu jadi suami benar tidak? Kamu benar tidak ngurus pesantren ini? Wah itu kalau udah ngebongkar dilihat itu potret. Ini potret bakal ke surga, bakal ke neraka ini. Ini wajah bakal bercahaya atau gosong lihat matanya ini bekal ke surga tidak mata zina seperti ini enggak usah ada orang lain sendiri aja dengan Allah di sana jujur enggak ada jujur enggak bisa kita acting terus kalau kita tidak jujur acting sok mulia sok penting sok hebat sok keren sok berjasa sok sukses ketipu kita ini oleh casing kenapa selalu ditekankan ini karena penting ini hadirin kita nggak bisa hidup ini ngarang benar kita pasti mati pasti mati dan belum tentu lama belum tentu panjang umur kita nggak bisa ngebanding-banding. Tuh dulu kakek saya, ya itu memang umur kakek, tapi umurmu setengahnya. Saya sih turunan panjang umur. Ya itu yang dulu-dulu, yang kita belum tentu dikasih panjang umur. Dikasih kereta api aja selesai kita, ya. Uh, dua teknik supaya kita bisa jujur ke diri adalah kalau kita senang sekali mendapat nasihat dari cermin diri, namanya cermin. Ya, cermin itu tidak bohong kepada kita. Siapa yang bisa jadi cermin bagi kita? Orang yang paling dekat dengan kita, orang tua, tahu modal kita, ya kan? Kalau saudara sudah menikah, pasangan hidupnya tahu tuh modal kita. Ini, maaf ya. Kalau di masjid ini nggak asli nih, yang aslinya ya, ya asli juga lah, dikit. Yang sering tampil di TV cuman sejam. Ah, yang hari harinya kan, kenapa ada suaminya penceramah, istri dan anak-anaknya nggak mau dengar? Karena keluarganya tahu modalnya ya, tidak cocok dengan ceramah. Jadi kalau saudara penceramah terus istri dan anak-anaknya nggak mau dengar, nggak usah dipaksa karena mual mereka tuh ya, nggak cocok, nggak cocok. Mungkin jamaah yang cuma dengar sejam terkagum-kagum, tapi yang lihat modal kita nggak ada kagumnya, dan nggak cocok. Ini pernah cerita ada seseorang, beliau sampai cuti tuh Seminggu ingin mendampingi seorang ustadz, karena beliau kagum. Ustadz lihat, ustadz itu di TV, lalu beliau cuti. Seminggu hanya untuk berkhidmat, selesai. Seminggu tuh bukannya cinta ke ustadz ini, enuk Kenapa? Karena beda katanya dengan ceramahnya. Turun dari ini, minta ditraktir itu, pengen dibeliin ini, pengen tidur di hotel. Jadi karena yang 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 cuti ini orang yang banyak uangnya jadi merasa diporotin terus. Asalnya rada ikhlas berkurang, kemudian tertawanya terbahak-bahak, kemudian ngegangguin yang bukan mahromnya gitu. Ini jauh dengan ceramah. Seminggu aja udah berbalik. Gimana pendamping hidup yang tiap hari tahu, benar? nah mumpung tahu jadikan cermin jadi kalau bertanya bu ayo kasih tahu apa yang harus saya perbaiki apa kata istrinya uh banyak sekali pak udah oh kalau gitu nggak jadi jangan kasih tahu tiga tiga aja susun oleh ibu Tolong beritahu Satu Kebanyakan ngomong Siap tulis Dua Ngajinya nggak benar Siap Tiga Jangan kentut terus Jangan hmm. Tulis tiga aja perbaiki dulu. Besoknya jangan mudah marah. Makannya jangan roboh ya, ya, Tulis Gak apa-apa Kalau punya suami atau punya istri Yang sangat sensi Bukan seksi Sensi ya Sensitif sehingga kita Dikit aja kesalahan dikoreksi Itu rejeki besar Dari Allah Lebih baik kita Dikoreksi terus-terusan Daripada Kita dibiarkan ini serius. Jangan sakit hati, malah bersyukur. Misalkan, eh, eh jangan mau ngapain, tutup dong. Mau makan, tutup lagi itu bekas itu. Cuci lagi, terus aja semuanya. Kita beruntung, jadi kita sekecil apapun kesalahan, bisa diperbaiki, betul? Berbahagialah para suami yang istrinya, sensi sekali ya sehingga dikoreksi semuanya dikoreksi dikritik itu nikmat dari Allah tapi saya jadi capek capek itu karena sombong kalau target kita jadi orang baik beruntung tapi itu kata-katanya itu penggugur dosa sama ibu juga beruntunglah kalau punya suami yang segalanya mau mengkritisi itu nikmat dari Allah. Ini serius hadirin. Kita kan minta diberi petunjuk sekarang, Allah beri petunjuk. Halo? Mikir. Perlu sakit hati tidak? Bukannya sakit hati kasih hadiah. Sok Bapak sekarang punya korong, maaf ya. Di sini upil nongol. Mana yang Bapak perlukan, pujian atau kritikan? Oh, papa hidungnya bercahaya. mau oh, ngapain? Itu pujian menjerumuskan. Meningkene rong korong korong korong, nggak usah kayak gitulah ya. Dibawakan cermin, Pak lihat apa yang keluar dari guha misalnya. Nggak usah juga begitu. Memang kritik yang paling baik itu laukna benang cainah herang Tahu ikannya dapat airnya tetap bening misal ada suami yang keteknya super ya kita tidak usah saya tahu kata istri itu senjata andalan bapak senjata pemungkas yaitu bau ketek nggak boleh begitu mending beli deodoran dua Alhamdulillah saya beli dua Saya cocok pakai ini Kalau mau pakai ini boleh Nah itu udah Aduh paten ya gak? Ya kan? Bisa dipahami tidak? Mengoreksi orang jangan Eh tete ketek atau karbit Itu tidak baik Beli dua Eh saya beli dua Saya senang dengan ini Kalau mau pakai silahkan Oh itu enak tuh Ya Tapi tidak semua orang bisa kayak gitu tapi kan esensi terpentingnya, kita tahu kekurangan kita, dan kita bisa memperbaiki siapapun yang memberi tahu kekurangan kita. Itu adalah jalan dari Allah terkabulnya doa kita. Aneh, kita minta petunjuk, giliran Allah mengabulkan, kita jengkel, Pak. Papa, jangan mudah marah dong. Kata siapa mudah marah, Papa itu tipe Umar bin Khattab. Aduh, menipulan. Udah Umar bin Khattab 70 ya. Dari mana? Papa itu dengan Umar bin Khattab itu ada kemiripan. Enak aja. Gak usah jawab. Kecuali siap insya Allah. Saya akan berusaha perbaiki. Pokoknya ingat kritik koreksi sepedas apapun itu adalah karunia Allah. Isinya bagian dari perbaikan diri, cara yang dirasa kurang enak itu penggugur dosa dan membuat kita terlatih untuk menghadapi situasi yang tidak enak. Jangan sibuk menjawab jangan Sibuk berargu, sibuk memberi alasan, Enggak usah. Mendingan ya jujur, terima kasih dengan tulus. Jangan terima kasih, terima kasih. Nah, itu berusaha menghentikan itu. Ya. Asli salah satu terima kasih yang tulus itu selain nadanya enak juga ada tanda terima kasih belikan hadiah, oleh-oleh atau apa saja atau minimal doa sambil sembunyi-sembunyi karena sudah memberitahu kekurangan kita. Benar? Kita harus melatih diri dari awal kita sudah tekadnya apa? Saya ingin jadi baik. Saya memerlukan informasi tentang kekurangan dan kesalahan saya. Siapapun yang menjadi jalan, itu jalan dari Allah. Allah yang memberitahu lewat siapa kepada Allah bersyukur kepada makhluknya berterima kasih nggak ada rugi sama sekali selain beruntung tapi rugi itu kalau sibuk menjawab memberi alasan ayo dong pak ngajinya diperbaiki dibanding teman-teman papa aduh papa tuh sudah lebih bagus teman-teman rata-rata ikornya jilid satu papa sudah jilid dua mohon sudah jawablah terus ya menjawab itu kadang memperjelas kesalahan halo mikir apa nih mau jadi manusia yang beruntung nikmati saran masukan kritik sepedas apapun gak bahaya Mau level 10 juga nggak bahaya. Kita sakit hati bukan karena kata-kata orang. Kita sakit hati karena kesombongan diri kita. Merasa sudah baik, merasa sudah berjasa, merasa sudah berbuat, merasa sudah suci. Padahal mereka karunia Allah. Tiga. Yang ketiga caranya adalah Berguru datangi orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, akhlaknya lebih baik, ilustrasinya seperti kita datang ke dokter lah. Kita kan nggak pernah ngelawan ke dokter. Apa yang Bapak rasakan? Hmm, tidak. Rahasia, ini urusan. Nggak mungkin ngomong begitu ya? Kalau gitu Bapak saya kasih obat ini sehari tiga kali. Jangan gitu Pak, keseringan ini. Enggak mungkin kita ngomong begitu. Nurut, we. Bapak disuntik ya. Pak coba dulu dok, rasain rasanya gimana disuntik. Mau <laughs> ada pasien kayak gitu, kau lawan aja. Bapak harus saya suntik. Ah dok jangan menyakiti saya. Udah bayar, saya yang disuntik, enggak enak. Dokter yang disuntik. <laughs> ini pasien error ya pasti harus ke dokter yang lain, dokter jiwa namanya. Ayo, kita memerlukan jumpa dengan orang-orang yang standarnya lebih tinggi dari kita. Sehingga kita tahu, kalau orang sholatnya belang betong tiga kali sehari, ngumpulnya dengan orang yang tidak pernah sholat, disebut apa coba? Kiai, Pak. Padahal dia juga minus, ya kan? <laughs> Salah gaul kita perlu gaul dengan yang standarnya lebih tinggi dengan ahli tahajud dengan orang yang hatinya bersih dengan yang akhlaknya lebih baik dengan yang lebih dermawan kalau kita ketemu dengan orang-orang yang lebih baik kita terupgrade kita akan tahu kita levelnya di mana empat kunci untuk memperbaiki diri manfaatkan orang-orang yang tidak suka ke kita karena orang-orang yang tidak suka ke kita pasti ada, yang sebel ke kita tuh pasti ada. Kenapa coba? Kenapa ada orang yang sebel ke kita? Karena kita nyebelin, sederhana, ya kan? Tapi ada orang yang baik tetap ada yang sebel, ya enggak apa-apa. Orang yang tidak suka itu karunia Allah bagi kita untuk latihan sparring partner latihan sabar, latihan memaafkan, latihan berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jelek, latihan menahan amarah, betul? Kalau nggak ada lawannya repot. Para petinju aja bayar orang untuk punya sparring partner, benar? Kan nggak lucu tinju sendirian, nggak akan jadi juara. Bayar pak buat mukulin dia, betul? Benar tidak hadirin? Kalau nggak ada lawannya, kita susah berkualitas. Dan kalau lawannya, misal latihan tinju, lawan TK, zolim, petarung yang tangguh itu membuat kita jadi lebih tangguh. Nah, orang-orang yang sebel kepada kita itu bagian untuk mengupgrade diri kita. Dengar aja koreksinya, tapi ngomongnya menyakitkan, nah, nggak apa, itu perasaan aja lah. Dengar, itu penggugur dosa. Mereka itu yang sebel ke kita tuh siang malam loh memikirkan kita. Kita udah tidur, beliau-beliau masih bangun, melek. Beliau mencari terus dari apa medsos kita, mencari kekurangan-kekurangan kita. Terus harusnya kita kirim ubi cilembu, kita kirim buah-buahan, Idealnya saya tadi belum pernah kayak gitu ya. Enggak ada bahayanya dihina orang. Yang bahaya tuh kita suka menghina orang. Yang bahaya tuh kita berperilaku hina. Terakhir, yang kelima adalah teknik memperbaiki diri adalah dengan terus menafakuri ini orang-orang sekitar kita ini luar biasa. Bapak sekamar berapa orang, Pak? Masa apaan? Tiga, tiga, tiganya guru bapak. Macam-macam sikapnya, ada yang kelebihannya, ada kekurangannya. Itu pelajaran apa yang ada di media, itu guru kita semua. Ini teman-teman di sini banyak belajar. Kita ada yang sopan, ada yang kurang sopan, ada yang tidak sopan. Tinggal pilih kita yang mana, kita mau jadi yang mana di TV macam-macam ada pejabat pemarah ada pejabat bijaksana pilih mana yang mau jadi pelajaran kita seperti apa kita mau yang mana di kantor ada yang pemarah sombong banyak omong ada yang tenang kalem tidak banyak bicara tapi sekali bicara berbobot nah kita yang mana yang mana kita yang jelek tapi kenapa ini enak saya mau yang seperti ini begitu. Jadi setiap waktu kita jumpa dengan samudra informasi, samudra ilmu. Jadi kita bisa belajar dari siapapun, dari teman, dari anak, dari cucu. Masya Allah itu. Apa yang baik? Semua datang dari Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya tidak ada yang kebetulan. Masya Allah. Makanya maukah kita mencari tahu yang kurang baik? Apa sih cirinya kalau kita makin benar? Cirinya nyaman. Nyaman. Kalau kita benar itu oleh Allah diturunkan sakinah. Benar menurut Allah, pasti hati kita enak. Kalau tidak benar, dua cirinya. Gelisah dan takut ketahuan orang. Teng cukup ada pertanyaan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Ustadz, saya, nama saya Hana Hanifah Dari domisili Batam Alhamdulillah, program apa deh? Daurah Kolbiah 109 Alhamdulillah, silakan ada yang ditanyakan? Bismillah saya mau uh, saya mau cerita sedikit sebelumnya sebelum ke sini jujur saya memang belum pernah mondok. Uh, saya juga kurang berniat untuk mondok. Pertama alasannya karena saya merasa mondok itu uh, jujur ya Ustad. Ya, dari aturan, tadi juga jujur ya. <laughs> <tuh> <tuh> banyak aturannya. Yang kedua saya merasa masih butuh banyak belajar untuk menyesuaikan diri di pondok. Iya. Yeah. Selama ini Ustadz saya berusaha untuk hijrah. Saya maksud saya maksudnya saya berusaha untuk memperbaiki diri eh, dengan sedikit banyaknya teman seperti itu. Tapi saya merasa eh, setiap saya hijrah iman iman selalu naik turun. Terus saya merasa Uh, kan saya sering berdoa, ya Allah, mohon bantu saya untuk memperbaiki diri seperti itu. Tetapi saat saya naik turun kadang ketika naik benar-benar baik, maksudnya uh, udah lebih dari hari yang kemarin gitu. Tetapi ketika turun masih uh, banyak kekurangan di sana-sini. Baik. Uh, itu saat hijrah sendirian. Nah, jadi saya merasa yang mana yang kurang gitu, Ustadz? Dari situ, eh lama-kelamaan ternyata Allah menjawab doa saya. Hmm. Duru, dulu, dulu, kalau dari Allah, 2021, eh kami, kami sekeluarga kena COVID. Ada tiga orang Ustadz, e, almarhum nenek, mama, dan OOM. Jadi hal-hal itu yang merupakan titik balik saya, yang membuat saya... Merasa down Dari situ Saya kayak merasa pegangan saya hilang Terutama ibu Ustadz yang pergi Jadi ibu wafat Iya Saya emang deket banget sama ibu Allah Dari Allah wassalam situ wassalam dari, dari situ intinya Saya ngerasa Ya Allah Bismillah Saya berharap Dengan mondok ini Saya bisa uh, Memberikan Apa apa yang selama ini misalkan saya tidak mendengar orang tua atau apa saya bisa uh, di pondok ini amalan-amalan di pondok ini bisa saya niatkan untuk ibu saya Ustaz baik Alhamdulillah jadi dari apa, si, apa sekarang inti yang ingin ditanyakan inti yang ingin ditanyakan bagaimana caranya untuk selalu kuat iman kuat iman dan Sabar dalam menghadapi setiap kesulitan dalam hidup gitu. Ustaz. Baik, gitu deh. Terima kasih Ustad. Ya, ikut berbelasungkawa atas orang tua yang sudah waktunya pulang kepada Allah. Ya. Iya, makasih Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hidup ini goalnya dua kalau ingin bahagia? Satu, kuat iman. Dua, amal soleh yang berkualitas. Ini bahagia itu ada pada kekuatan keyakinan dan amal soleh. Di sini bahagia itu ada. nggak ada lagi tempat yang lain. Man amila solihan min wa hayatan Kehidupan yang baik itu ada pada amal soleh dengan dasar iman anhal 97. Jadi kalau mau energi kita keluar maksimal yaitu ke sini. Bagaimana nih iman saya, keyakinan saya makin mantap. Kenapa? Karena kalau iman makin kuat, keluar sendiri itu yang lain-lain itu. Jadi ikhlas dalam beramal lah karena kita yakin Allah Maha melihat. Jadi syukur. Kenapa? Karena yakin pemilik rezeki hanya Allah. Dan Allah yang ngebagikan dan Allah janji bekal ditambah kalau kita syukur. Jadi sabar. Kenapa? Karena tahu kita ini milik Allah dan Allah menguji juga untuk kebaikan. Dari dulu juga kita selalu di, diperlakukan baik oleh Allah. Semua ujian itu adalah untuk kebaikan. Jadi mau jengkel bagaimana ketika diuji sedang ujian ini adalah untuk kebaikan bagi kita. Nah, ini hanya bisa kalau yakin ke Allah. Kita akan ridho apapun yang Allah takdirkan, kita jadi ridho karena kita akan milik Allah. Allah Maha Baik, berbuat apa aja sesuka Allah, dan pasti Baik. Enggak ada buruknya sama sekali, walaupun gak cocok dengan keinginan kita. Gak ada masalah, yang penting kan yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Jadi makin yakin ke Allah tuh keluar semua kebaikan-kebaikan tuh muncul-muncul sendiri. Hati yang tawakal, kenapa harus bersandar ke makhluk? Sedangkan yang punya segala-galanya adalah Allah, sedangkan yang menentukan takdir adalah Allah, sedangkan makhluk yang disandarin sama seperti kita nggak bisa apa-apa kalau Allah nggak nolong. Itu Makanya, jangan hanya sibuk memikirkan bagaimana omzet meningkat, bagaimana tabungan meningkat, iman yang meningkat. Ini harusnya jadi obsesi terpenting kita, jadi ahlo yakin. Dan yang kedua, bagaimana nih aktivitas kita itu jadi amal soleh, amal soleh syaratnya dua, niatnya ikhlas dan caranya benar ya. Jadi bukan cuman sholat yang ingin kita lakukan, sholat yang khusyuk. Bukan hanya sedekah yang ingin kita lakukan, tapi sedekah dengan ikhlas dan melimpah. Kita ingin bisa kalau nolong orang itu, bukan seorang sesudah minta baru kita beri. Kita ingin sebelum orang minta, kita udah bisa memberi dengan cara terbaik, ahsan yang membuat orang tidak terpermalukan Kan orang udah minta tuh malu, tuh Pak. Orang udah minta tuh udah beban, gimana kita jaga hatinya supaya tidak menjadi malu, tidak tertekan. Nah, kita tingkatkan kualitas amal kita ini harusnya jadi kita tuh ingin berbuat itu terus meningkat kualitasnya, cara menyapa, ingin dengan sapaan terbaik, dengan kata-kata terbaik, dengan nada terbaik dengan cita-cita dengan cara-cara terbaik ini yang kita upgrade terus sehingga kita punya standar terbaik ini hidup cuman mau gitu aja jadi nggak ada kita pikiran jelek ingin berbuat jelek iri dengki nyakitin orang udah nggak ada karena hidup ini hanya untuk ahsan berbuat yang terus kita naikkan standar kebaikan kita tuh karena ada yang ngasih uang ke anak-anak jalanan itu dibuka jendela dikit, ...ring... dikasih uang rogam seratusan. Kenapa nggak kita buka baik-baik? Apa kabar nak? Sehat, sehat bu. Minta uang bu, ya kasih yang terbaik. Terserahlah sesuai dengan kemampuan. Jaga sholatnya ya Naya. Selain ngasih uangnya, ngasih nasihat. Jangan juga dibuka nasihat melulu sholat sholat makanya kamu bu pelit mah pelit aja bu nggak usah banyak omong <tuh> nyuruh heh sini sini kamu itu nyuruh punten boleh bantu saya maaf itu juga ada nah ini yang kita tingkatkan terus jadi tiap hari kita belajar supaya standar berbuat baik kita tuh meningkat di sana bahagia. Coba kalau nyuruh begini bahagia nggak? Eh, eh, ambilin tuh uh, selop cepetan cepetan. Coba kira-kira yang disuruh bahagia tidak? Yang nyuruh bahagia tidak? Yang melihatnya bahagia tidak? Tidak, nggak aksan. Bi punten boleh tolong ambilkan drum. Memang sopan, ya enggak? Tapi drum aspal. Tolong ambilkan selop, maaf ya. Terima kasih, ya, Bi. Punten. Enak tidak? Yang disuruh enak tidak? Yang nyuruh enak tidak? Yang nyimak melihat enak tidak? Itu yang harus kita miliki itu. Tiap waktu di-upgrade terus cara nyuruh, cara menjawab, cara bertanya, cara menjelaskan, cara minta tolong. Cara nolong orang ini naik terus. Nah ini yang kita lakukan selama hidup ini. Sholatnya makin husu, baca Qurannya makin bagus, makin ikhlas. Tidak mudah hadirin ngobrol tuh belum tentu belum tentu asan. Kita nanya aja bisa nyakitin orang. Nud sini nud, kenapa nyebut nud? Kalau emang namanya endut ya mungkin bahagia. Tapi dia kurus disebut nendut ya enggak. Eh, hey, ajar aswad sini. Kenapa nyebut begitu? Enggak bagus itu. Lihat Rasulullah SAW memanggil istrinya, Humairoh. Iya, karena siti Aisyah kemerah-merahan, sedangkan istri saya kehitam-hitaman. <laughs> Yang enggak usah disebut. Oh, ini menarik hadirin. Makanya fokusnya apa dalam hidup ini? Fokusnya apa? Kalau mau bahagia, fokusnya dua, iman dan amal soleh. Dan itu harus belajar. Karena nggak ada kita bisa yakin ke Allah tanpa ilmu. Tidak ada kita bisa beramal soleh tanpa ilmu. Makanya wajib faridah bagi kita itu belajar. Nah begitulah hadirin sekalian. Sudah habis waktunya nih. Alhamdulillah terima kasih. Tapi sejujurnya ini hati ini tidak bisa lepas dari ingat saudara kita di Palestina. Kadang jadi tidak mau baca juga karena sedih gitu ya, tapi membaca untuk menumbuhkan doa kita. Jangan sia-siakan ya doa walaupun sederhana doa pasti didengar oleh Allah. Yang penting dari doa itu jangan goflah. Yang penting dari doa itu jangan sampai lalai hatinya. Jadi yakinlah dengan bahasa apapun terbaik memang kalau doa yang dicontohkan Quran terbaik kedua doa yang dicontohkan Nabi terbaik selanjutnya doa yang dicontohkan sahabat tapi kalau belum mah sanggup doa seperti itu maka doa bahasa kita juga Didengar Allah, oleh Allah. Karena bahasa kita juga Allah yang menciptakan. Terima kasih hadirin sekalian. Semoga Allah yang maha menyaksikan segala-galanya. Melindungi saudara kita di Palestina. Saudara kita yang teraniaya. Ya Allah kuatkan imannya. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Rabb. Cabut rasa takut, gentar. Turunkan sakinah di hatinya indahkan dengan kesabaran dalam situasi apapun. Tolong ya Allah, tolong ya Rabb. Engkau menyaksikan setiap ancaman, Engkaulah yang kuasa melindungi, menjaga. Jangan biarkan kaum zolimin, kafirin berjaya ya Allah. Mereka adalah makhluk mujua, mudah bagimu mencerai berikannya ya Rabb. Mudah bagimu meluluh lantakannya, hanya engkau yang maha kuasa atas segala-galanya. Ya Allah, Ya Allah, hanya engkau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabal minna, Ya Allah. Berikan kemampuan kami berbuat sesuatu yang kau ridhoi untuk saudara-saudara kami. Bukakan hikmah dari kejadian ini, Ya Allah. Rabbana atina milladun ka rahmah wa min amrina rasyada taqabbal minna ya arhamar rahim innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim amin ya rabbal amin salat sayidina alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik Ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh